Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Kobarkan, didasari ayat firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Inilah sebabnya aku mengingatkan kamu untuk mengobarkan karunia rohani yang Allah berikan kepadamu ketika aku meletakkan tanganku ke atasmu. Apa saja anugerah yang Tuhan berikan dalam hati Anda? Apakah ada mimpi dalam diri Anda yang tertidur? Adakah anugerah dan kemampuan yang Dia berikan kepada Anda yang terpendam jauh di lubuk hati Anda? Saya mendorong Anda hari ini untuk mengobarkannya. Temukan bara api yang hampir habis terbakar di dalam hati Anda, dan biarkan Roh Tuhan meniupkannya ke dalam nyala api yang dahsyat. Terkadang, kesibukan hidup dan kekhawatiran dunia ini mudah mengalihkan perhatian Anda dan membawa Anda keluar jalur. Namun Anda harus membuat pilihan untuk menyemangati diri sendiri dan membangkitkan karunia di dalam diri Anda. Anda dapat melakukan ini dengan membicarakannya dengan teman atau berada di dekat orang lain yang melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Temukan sesuatu yang melambangkan mimpi itu di hati Anda dan fokuslah padanya setiap hari. Keluarlah dengan penuh iman dan pengharapan. Percayalah bahwa setiap janji yang Tuhan tempatkan dalam hati Anda akan tergenapi. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.